kamu jangan kau ganggu. Enggak, yang nyerdis mobil itu yang bingung mikirin pikiran nyerdis. Untuk itu orang yang berkorban itu kedua ya. Yang lagi korban itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyadin. Syahadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Puja puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Wujud. Salawat dan salam terus terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada nas bin zulumati dan nur, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umat Rasul yang terus mengikutkan sunnah-sunnahnya, mengharapkan kita Allah di hari kiamat kita semua dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makarami di Ketua RT 03, Ibu Ketua Ta'lim, Majelis Ta'lim, Al-Marhabus Salihah, doakan kita semua panjang umur, sehat jasmani rohaninya, kuatkan iman Islamnya, terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Jamaah, khusus Saiful Bait, buat sekeluarga, nanti asa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah di bulan Hafidh, bulan ke-11, bentar lagi di Dzulhijjah. Kita malam ini membahas satu bab dari kitab Antiqul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Layth Nasir bin Ibrahim As-Samarqandi. Kita akan bahas bab tentang hak tetangga, karena manusia ini adalah insan sosial yang dia berinteraksi dengan manusia yang lain, dan dia hidup dalam satu lingkungan yang saling bertetangga, yang dalam kaidah bahwa tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yaslama an-nas min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu 'abdu hatta ya'man jaruhu bawa'iqahu." Qulna ya Rasulullah, wama bawa'iquhu? Qala bashuhu wa dhullu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, berarti Rasul bersumpah, "La yuslimu 'abdun," seseorang itu tidak dikatakan Islam hatta yaslaman nas, sehingga orang-orang selamat daripada gangguan dirinya, dari gangguan min qalbihi, dari gangguan hatinya, walisanihi, dari lisannya, wayadihi, dan dari tangannya, walayu'minu 'abdun, dan seseorang tidak dikatakan beriman hatta yamna jaruh, sehingga tetangganya aman dari gangguan-gangguannya. Qulna ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wa ma bawa'iquhu?" Apa yang dimaksud dengan gangguan-gangguannya itu? Orang besuhu wa zulmu. Yang pertama, kata Rasul, tetanggamu jangan kau ganggu dengan tipuan dan aniaya. Jadi kita paham bahwa Islam itu tidak boleh menyakiti tetangga, baik dengan kita punya tipuan. Tipuan di sini maksudnya gimana nih? Apa kita kasih merah padahal hijau?
Jadi tipuan di sini artinya di depan kita mah berbaik-baik orang itu. Di depan kita seolah-olah akrab. Di depan kita bersama kita seolah-olah bestinya gitu. Tapi begitu di belakang kita, dia melakukan yang sesungguhnya, dia itu gak suka sama kita. Oh, dibicarakan dari A sampai Z, kembali ke A lagi. Semoga di ayat 3 tidak ada seperti itu. Tipuannya, karena tipuan-tipuan itu yang akan menyesatkan orang. Kalau kita dalam satu lingkungan, katakan di lingkungan RT03, kita sudah menimbulkan saling mencintai dalam artian cinta dalam persaudaraan bertetangga. Awas, cinta itu sama dengan sholat. Maksudnya gimana? Cinta dengan sholat sama-sama harus dijaga kesuciannya. Jangan coba-coba sholat nggak suci, batal nggak sholatnya. Ketika bertetangga pun ibu menyatakan cinta dengan tetangga dalam artian kita itu sudah seperti saudara, ternyata batal, nggak suci lagi. Tadi karena ketipu. Yang kedua, wazulmuhu dan aniayanya. Ini yang ya, aniaya ini bisa aniaya secara fisik, bisa aniaya secara disebarkan hok-hok tentang tetangga. Ini kan jadi hal yang luar biasa. Jadi kedewasaan itu bukan ditentukan dengan umur yang semakin berkurang untuk biasa hidup di dunia. Jadi kedewasaan itu bagaimana kita mensikapi sesuatu yang kita lihat dan yang kita dengar. Karena panca indera manusia itu kan yang memberikan hawa, baik mata, telinga, hidung, lisan, hatta kulit ibu, itu yang memberikan hawa, yang memberikan gelora ke dalam hati ibu sehingga ibu akan melakukan sesuatu itu dari panca indera itu tanda. Betul nggak? Makanya mendingan merem, karena setan itu di dalam tubuh manusia mengikuti kemana aliran darah itu mengalir ke dalam tubuh manusia. Di mana bagian tubuh manusia yang ketika terluka tidak keluar darah. Artinya kan setan itu ada di semua bagian tubuh kita, dari mulai atas kepala sampai di ujung kaki. Kita punya jari-jari. Nah ini makanya kita waspadai. Dalam satu hadis yang lain Rasul bersabda, hurmatul jari ala alikafum hurmatikum, kemuliaan tetangga atas tetangganya, al-barru umri seperti kemuliaan ibu. Masya Allah. Jadi jangan main-main kita dengan tetangga. Sudah mengatakan, saya udah gak butuh sama tetangga, duit saya banyak, anak-anak saya pinter-pinter, keluarga saya mampu-mampu, sampai saya pun mampu, gak butuh tetangga saya. Awas, awas, Allah itu kan gak tidur, ya Bu ya. Allah itu kan gak tuli. Dalam kondisi-kondisi kapan akan ada hal-hal yang Allah berikan. Bukan saudara yang jauh yang datang tengah 3 pagi. Loh, ini kan jadi kondisi-kondisi yang kadang-kadang kita terabaikan. Makanya kita pengen tanggul gofilin, artinya mengingatkan lagi kepada kita yang serupa. Jadi manusia itu gak ada yang super, karena manusia itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan Islam mengajarkan kita sudah berjalan dengan baik, tetangga-tetangga kita yang tidak beragama Islam pun ketika kita menyembelih hewan korban, kita berikan mereka. Ada nggak dalil? Kadang-kadang kan orang suka nanya dalil. Abdullah bin Umar, ini ilmu ibu. Abdullah bin Umar itu menyembelih hewan korban, dagingnya dibagikan ke tetangganya. Tanda yang ilmu. Saya kan sudah beberapa kali ini mengikuti show dari komunitas kami Juleha. Dan kebetulan saya diminta untuk mengisi fikih kurban. Itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim. Pertama, apa kami ingin bertanya? Boleh tidak ketika kami panitia
di situ ada warga yang ikut dalam kegiatan panitia kurban di masjid tempat tinggal kami. Yang kedua, Pak, boleh tidak satu ekor sapi, 6 orang muslim, 1 non muslim dalam satu sapi itu? Boleh tidak? Saya bilang ini pertanyaan hebat amat ya. Di Bina Rumah selama saya ngaji nggak pernah ada nanya begitu. Padahal di Bina Rumah lagi kita bahas tentang korban. Saya sampaikan Islam itu ketika berbicara hablum minannas tidak melihat dia itu agamanya apa, sukunya apa. Kalau tetangga kita yang non-muslim mau ikut berjibaku di dalam mengerjakan hewan-hewan sembilan korban yang kita sebut dengan namanya panitia, enggak apa. Yang non-muslim aja mau, masa yang muslim enggak mau? Enggak jadi masalah. Sebagai wujud kebersamaan. Di dalam perang Uhud, ketika kafir Mekah ingin menyerbu Madinah, itu ada satu warga negara Madinah yang beragama Yahudi. Dia ingin ikut berperang dalam perang Uhud. Perang Uhud itu kan di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu kan hari Sabat. Hari di mana orang-orang Yahudi tidak boleh beraktivitas. Istrinya bilang gini, "Ah, enggak usah ikut perang. Ini kan hari Sabtu. Dalam agama kita Sabtu kita enggak boleh keluar rumah." Apa kata Yahudi tadi? Saya mau ikut perang bersama Muhammad. Dan dia berwasiat kepada istrinya, kalau nanti saya gugur di medan Uhud, harta yang saya miliki saya hadiahkan untuk Muhammad. Ikut dia berperang, betul? Ya. Ikut berperang sehingga tewas. Banyak juga jenazah-jenazah tentara muslim yang tewas. Para sahabat mengenalikan yang muslim-muslim. Ketemu ini yang gak muslim. Ya Rasul, ini gak muslim nih. Gimana jenazahnya? Kembalikan kepada keluarganya. Dikembalikan kepada keluarganya, Rasul itu istrinya menyampaikan wahai Muhammad, kan gak pakai Rasul. Suami saya dulu pernah berwasiat, kalau dia ikut di perang Uhud dan meninggal, dia mau menghadiahkan hartanya untuk Rasul terima, nggak ditolak. Diterima oleh Rasul, kemudian beliau hibahkan ke dalam harta baitul mal untuk kas negara. Jadi kalau ada tetangga kita yang mau berikut serta di dalam kepanitiaan korban, nggak masalah. Kemudian satu ekor sapi, 7 orang, satunya non muslim. Jadi enggak korban yang 6 orang itu. Enggak ada masalah. Allah Maha tahu. Yang Allah terima mah yang muslim, betul enggak? Yang non muslimnya dia daripada nyari satu lagi enggak ketemu buat jelis. Daripada yang tidak berkorban, betul ya? Itu mungkin ke situ. Mungkin ke situ. Udah 6 nih, udah yang jadi time. Enggak ada lagi yang mau nambah jadi 7 muslim. Ada non muslim. Saya kasih enggak masalah. Gak masalah. Allah juga tahu gak akan masuk jalur ini. Kita masuknya. Jadi kita anggapnya apa? Kita anggapnya dokter itu ngasih hadiah ke yang 6 orang. Apa? Jadi kalau ngajinya pakai kias, pakai analogi, enak. Nah, tadi berkaitan dengan tetangga seperti itu. Bahwa memuliakan tetangga itu seperti kemuliaannya, posisi tetangga itu kemuliaannya seperti kemuliaan seorang ibu. Masya Allah. Jadi Islam itu mengangkat tetangga itu di satu tempat yang luar biasa. Makanya jangan sampai gitu. Perkara-perkara kecil itu terselisih, akhirnya saling menipu. Ketika di pengajian masuk akrab gitu, begitu di rumah ketemu yang lain dibicarakan. Ini kan hal-hal yang harus kita hindari. Jadi kalau ada masalah-masalah kecil dengan tetangga itu kita selesaikan secara dewasa. Enak kalau kita mau begitu. Jadi kelegowan hati. Kenapa hati jadi sempit tadi? Karena setan itu dia terus mengikuti aliran darah. Ketika ibu makan,
makanan dan minum itu kan diekstrak dalam tubuh. Saripatinya yang jadi protein, ada yang dia ikut dalam aliran darah difilter di ginjal. Ini kalau ginjalnya masih bagus, itu berfungsi sebagai filter dalam tubuh kita. Bersih dari ginjal dibalikan ke jantung. Di jantung itu baru dipompa, didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Disitulah setan ikut dalam renggulung aliran darah. Lalu bagaimana untuk mengantisipasinya? Untuk mempersempit ruang-ruang setan dalam aliran darah kita, yang dilakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya bagaimana? Terserah ibu kalimat apa yang ibu suka, saya pernah sampaikan, silakan ibu. Loh, kalau enggak dizikir, kalau kita enggak persempit jalan-jalan setan itu, Masya Allah. Yang ada? Saya sudah bilang. Musuh cukup dua aja, jangan ditambah lagi dengan musuh-musuh yang lain. Musuh yang paling benar itu, musuh kita cukup dua, hawa nafsu dan setan. Itu dua aja kita melawannya udah kelabakan. Lalu bagaimana dengan menambahin musuh dari tetangga, nambahin musuh dari teman kerja, apa enggak makin kita perangnya makin berat? Jangan tambah-tambah. Ada satu cerita begini dari Abu Muawiyah, dari Bishr bin Salman, dari Mujahid, di mana Abdullah bin Amr bin Al-As berkata kepada pelayannya, sembelihlah kambing itu dan berilah makan tetangga kita yang Yahudi. Sembelih kambing, kasih tetangga kita yang Yahudi. Kemudian ia berbicara sebentar dan berkata lagi, wahai pelayanku, bila kamu menyembelih kambing, maka berilah makannya ke tetangga kita yang Yahudi. Mereka dua kali ngomong. Kemudian pelayannya berkata, engkau mendesak terus mengenai tetangga kita Yahudi itu. Dua kali sih diomongin, ya kan? Berarti kan mendesak tuh supaya diberikan kalau nyembelih. Atau pelayannya, engkau mendesak terus nih tentang tetangga kita yang Yahudi itu. Apa kata Abdullah bin Umar? Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad selalu ada kata selalu berpesan kepada kami para sahabat, sehingga kami menyangka bahwa tetangga itu akan diberi waris. Karena malaikat Jibril itu sering datang kepada Rasul mengingatkan untuk berbaik-baik dengan tetangga, dan Rasul pun menyampaikan kepada para sahabat berbaik-baik dengan tetangga, sehingga sahabat berpikiran jangan-jangan tetangga dapat waris. Jadi hak tetangga itu dalam Islam luar biasa. Dan salah satu yang saya pernah sampaikan, akan orang itu dalam kondisi wafat Rasul Khotimah ketika dia berbaik-baik dengan tetangga. Sekarang keluarganya enggak ada, dia sangat bangun, yang nyalkin kan tetangga. Ibu, ajaklah ilah ilah Allah Bu. Suaminya Bu orang kali baru dihubungi masih di perjalanan, anaknya dihubungi masih di perjalanan, tetangga yang nanti. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat orang itu dari sisi positifnya, kita itu akan jadi orang yang baik. Tapi kalau negatif aja, pusing deh. Semoga dia ketiga sih damai dan tenteram selalu. Wabala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jaru, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu jaizatuhu yaumun wa lailatun wa diya fatu salasatun ayyamin wa makana ba'da zalika fa huwa shadiqun. Rasul bersabda begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dari kiamat
falyakul khaira, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, auliasmut, atau dia diam. Jadi smooth itu bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau dibandingkan smooth, smooth kan bagus rata. Kalau smooth yang kita bilang hewan smooth itu dari bahasa Arab, smooth artinya diam, nggak kedengaran suaranya, benar nggak? Bu, benar nggak suara smooth nggak? Jadi kalau ada tetangga yang nggak ada suaranya itu tetangga. Cuma nanti semut ada semut api, ada semut kerantang, ada semut gula, ya kan? Ada semut apa lagi? Semut-semut merah yang berbaris di atas dinding itu? Kalau ingat lagu biasa, mau dengan motor pegangan dong. Saya sama Pak Lurah sampai aja bingung tadi, ya Allah ya Rabbi. Lagu Bim Mesak mah apa gitu? Semut merah, Bu Pardi ya. Ada semut gula. Semut gula itu kan di mana gula ada semut datang ya. Ketika tetangga lagi punya, pulang dari kampung ada oli-oli, semut pada datang tuh. Hitam jalannya cepat semut gula, benar ya? Ada nggak ada semut gula? Di kalimat yang kedua dari hari tadi, berbicara yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul falyaqrim jaruhu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka rasul falyaqrim. Ini perintah. Ada perintah. Falyaqrim jaruhu. Muliakan tetangga. Muliakan hormati tetangga, muliakan. Jadi kalau muliakan itu kan luar biasa. Sementara dalam keterangan kitab Bukhari semalam saya ngaji, beliau menyatakan buah yang diberikan kemuliaan itu anggur, korma, amr. Makanya korma kita bilang dengan amr itu bahasa kita korma, bahasa kata karim. Jadi buah yang dimuliakan. Tetapi Rasul menegaskan lagi, kata beliau, sesungguhnya yang mulia itu hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman itu satu kemuliaan. Kan kita di sini tetangga kita beriman semua. Berarti kan hati-hati itu mulia. Ketika hati-hati itu mulia, jangan lagi direndahkan. Ini kita belajar, karena usia kita sudah setengah abad lebih ini kan, belajar untuk memulai, untuk bisa melakukan pengenalan diri kita. Kalau kita tahu orang, maka gampang sih. Masya Allah. Tapi untuk tahu diri sendiri, makanya dibilang tahu diri itu yang susah. Bagaimana bisa tahu diri? Sekali-sekali ngajinya berdiri. Maksudnya kemana Pak? Kita healing, ngajinya healing. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kiamat, muliakan tamunya. Tamu itu kan bisa saudara, bisa kerabat, bisa teman kita, bisa tetangga. Sekarang ini kita takin di rumah Bu Agung nih, kita tamu. Nah, ketika itu maka falyukrim dhaifahu, muliakan tamu dengan apa? Suguhin air. Jadi tuan rumah yang baik segera menyuguhkan kepada tamu. Tamu yang bagus belum mau minum kalau belum dipersilakan. Bisa lihat sudah ada habis setengah. Banyak ini sudah hampir mau habis gelas. Padahal Bu Agung belum mulai persilakan. Tapi udah otomatis kalau udah ditaruh depan tamu, udah otomatis itu mah nggak usah udah boleh diminum, boleh dimakan. Kemudian Rasul melanjutkan sabda beliau, nanti jaizatuhur yawma walailatun wasidiyah wadiyah fatusalasun yamin. Nanti barang siapa dia beriman kepada hari Allah, kepada hari kiamat, hendaknya dia menunaikan tamunya, dan pada hari kedatangannya itu dimuliakan.
dibatasi kalau di sini berarti kan sampai 3 hari berarti kamu jauh ya. Sampai 3 hari itu dilayani kamu itu. Masya Allah. Jadi gampang mau masuk surga itu tetangga aja hormati nama kita, kita sanjung-sanjung tetangga, kita bagus-bagusin tetangga. Di mana ada orang nanya tetangga kita, oh ibu itu mah begini begini, yang positifnya aja. Berarti ibu sudah menjaga marwah tetangga ibu dan ibu sudah benar keimanan. Jadi orang-orang yang selamat daripada kenakalan-kenakalan tangan kita itu katakan Islam. Jadi artinya Islam itu bukan hanya nama agama, Islam itu artinya orang yang memberikan ketenangan, ketentraman. Nih, padahal dia sholat. Oh, sholatnya enggak pernah ketinggalan. Puasa Senin Kamisnya jalan, Pak. Tapi kok masih ngomongin tetangga? Sholatnya bukan sholat, senam. Puasanya bukan puasa diet. Sebab kalau tadi saya bilang kan, antara sholat dengan cinta itu sama, tidak boleh batal. Jadi ketika dia sholatnya hanya senam saja, ya begitu. Tapi kalau orang yang sholatnya pada esensi sholat, dia akan bawa dalam gerak-gerik kehidupan 24 jam. Nah sekarang tanya oleh diri ibu masing-masing, saya sebenarnya udah sholat atau baru senam ben? Udah jawabnya di hati masing-masing. Ini saya ingin mengingatkan lagi di akhir, ini sudah bulan ke-11. Bulan depan udah Zulhijjah, saudara kita, tetangga kita, teman kita sudah banyak yang ke tanah suci. Semoga mereka semua Allah berikan kemudahan dalam menghadirkannya dan kembali ke tanah air membawa yang mabrur mabrur. Dan Allah pun memberikan kita takdir untuk bisa berziarah ke Baitullah dan ke makam Rasulullah. Kalau udah lo takdir kan mau dari mana aja jalannya, betul nggak? Mau merem tahu-tahu nyampe di Jeddah kan bisa. Meremnya di pesawat maksudnya. Itu naik sepeda nyampe. Nyampe berapa orang dari Indonesia naik sepeda itu banyak. Tangerang Selatan, Purwokerto ada, Jawa Timur ada, itu nyampe kok. Kalau Allah sudah itu kan tuh luar biasa. Jadi kembali kepada kita. Dalam hadis yang lain dari Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad menceritakan kepada kami di mana sanadnya dari Al Hasan Al Basri, di mana ia berkata ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak tetangga atas tetangganya itu? Apakah hak tetangga atas tetangganya itu? Rasul bersabda, in istaqrodata akrod akrodahu wa in da'aka ajabtahu wa in marido utuhtahu wa in ista'ana bika ahantahu wa in asabatu musibatun Azaitahu huwa in asabahu khairun. Kata Rasul, beliau bersabda menjawab pertanyaan saya, apakah hak tetangga atas tetangga? Apabila dia mau berhutang kepadamu, yang pertama nih, hak tetangga atas tetangga. Kalau tetangga mau menghutang, kasih. Ketika ada orang yang datang ke rumah ibu meminta pertolongan ibu, artinya ibu sudah tunjuk ibu mampu menolong. Karena tidak semata-mata tetangga datang ke rumah ibu bukan dorongan. Tapi nanti kalau lagi lanjut, nanti ada tangaluk, ada tawakal, nanti lah. Ya. Cuma kalau ibu berubahnya semua gajinya tuh. Yang pertama, kalau tetangga mau hutang, kasih hutang. Tuh, ya, kasih hutang. Karena orang kaya harus menampakkan dia kaya. Maksudnya bagaimana Pak? Kok begitu dia? Jadi kalau ada tetangga yang susah, dia tahu dia harus pergi kemana. Oh, tetangga yang aneh, begitu maksudnya. Jangan, dia punya tapi pura-pura gak punya, takut diminta. Ada, tapi dia ketika sih gak ada. Jadi tunjukkan, bukan buat dia, bukan buat jadis, bukan. Untuk kalau ada tetangga yang dia butuh, itu bisa ke situ. Atau yang kedua, apabila dia memanggilmu, jawab. Buluran mau kemana? Pak Iwan dipanggil Jokowi, gak mau nengok. Tapi siapa?
Dia namanya hewan pasti. Apabila sakit tetanggamu jenguk. Jangan menjenguk orang sakit itu enggak harus bawa-bawaan. Kita datang aja dia udah senang. Benar enggak? Senang, masyaallah. Apalagi datangnya bawa-bawaan, bawa kue, bawa bawaan apa bawaan lah, bawa bantal, bawa itu menginap di rumah sakit gitu. Itu senang. Tetanggamu sakit, jenguk. Makanya kalau ada tetangga yang sakit, jangan ngomong saya nggak mau ngerepotin tetangga. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Nah kalau tahu-tahu diumumin di bina rumah gimana? Kapan sakitnya ya? Umumin. Kasih tahu ketua talim, Bu Aja, tolong sampai itu saya sakit atau anggota muda sakit, tolong didoakan. Kan banyak yang ngedoain. Walaupun aminnya pakai stiker, ya kan? Dia kan aminnya pakai stiker tuh. Amin, amin. Ada yang pakai itu siapa kalau dia nggak bisa baca padahal tuh udah ini aja di kain dan itu ada yang begitu. Ada nggak di sini? Masya Allah. Tetanggamu sakit tengok. Apabila tetanggamu minta tolong kepadamu, tolonglah terus. Yang sekiranya kita bisa. Tapi dia kayaknya ke rumah saya dulu, minum dulu. Saya tagih kan Selasa. Saya tagih Selasa, ini Rebo. Rebo gak Senin, ini Sarponen, ya kan? Selasa, Rebo, Senin. Tapi kan dia gak bayar-bayar, biarin. Ibu selama orang itu belum bayar utang ke ibu, itu kekurangan gak? Enggak. Jadi masalah. Malah jadi enak nanti di hadapan Allah. Kemudian apabila tetanggamu itu ditimpa musibah, hiburlah. Oh, kemarin ada yang begini dan itu. Kita datang hibur, diberikan penghiburan. Takziah itu penghiburan. Kemudian apabila tetanggamu mendapatkan kesenangan, ucapkanlah selamat kepadanya. Selamat ya Bu, anaknya dari wisuda. Siapa orang anak di wisuda gak senang deh Mas? Ada gak? Ucapin selamat. Masya Allah. Ada iri, ada dengki. Ibu tahu gak beda iri dengki? Kalau iri itu, ada tetangga kita lagi bagus, kita iri. Ngomongin sama tetangga itu baru cuman level iri. Tapi kalau dengki, tetangga kita lagi bagus, itu ibu gak senang. Itu dengki dong. Udah beda tahunya, beda ya. Jadi kalau iri itu, kok dia sekarang begini ya? Tuh, itu omongin dengki tuh. Iri tuh. Kalau dengki, ibu jadi gak suka. Tetangga yang nyerdit mobil, ibu yang bingung mikirin cicilannya, kan bego ya? Oh dia naik mobil, ibu yang mikirin gimana dia bisa kredit, kenapa ibu yang mikirin? Itu adalah kedengkian. Jadi makan gak ada kan? Ada ya, semua suara yang kemudian Rasul sampaikan, apabila tetanggamu meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Apabila dia pergi, jaga rumahnya. Luar biasa. Kemarin tetangga kita banyak yang pulang kampung lebaran kan? Jagain di sini sama tetangga yang gak pulang kampung, yang gak punya duit. Lampunya habis itu dimandiin. Tuh. Itu nilai itu pahala. Mau pulang kampung, pamitan sama tetangga. Pulang dari kampung, datengin lagi nasi oleh-oleh. Kan begitu enak itu bertetangga. Enak gak? Enak. Jadi, kita mau kapan lagi sih? Kemudian ya, awas nih jangan tersinggung ya, karena ini hari Rasul nih. Ya, Rasul. Dan janganlah kamu mengganggu dengan bau masakanmu. Belurah itu. Belurah suka kecil sama masakanmu. Satu suka mengganggu. Kecuali itu, kecuali. Ini kan yang gak pernah masak buhar ini. Tapi suka bawa juga sih. Udah Bu Pati gak usah kondak kode ya. Kecuali dia masak tetangga yang nyium aromanya, dia nasi. Kasihan.
Dalam kalimat hadis yang lain ada dikatakan begini, la tutila binaka, la tutila binaka, jangan kau meninggikan bangunan rumahmu. Maka tadi kan jadinya lagi sumpah. Ini Rasul yang sampaikan kepada kita. Ini enggak di situ. Nanti ada kalimat ini, ada sambungannya. La tutila binaka, jangan kau tinggikan bentuk bangunan rumahmu. Alaihi, tuh ada alaihi. Illa bitoibatin min nafsihi, kecuali dengan adanya kerelaan dari tetanggamu. Jadi silakan bikin 2 lantai, 3 lantai, yang penting tetangganya rela. Bagaimana cara tetangga rela? Datang dulu. Bukan pengen dihormati, Islam itu mengatur begitu. Ya, itu. Ini kan indah Islam. Jadi Islam itu memang indah. Tadi di sini nih, Al-Qur'an itu, di Al-Qur'an. Kemudian disampaikan dalam hadis yang lain atau dalam satu keterangan, ada kalimat begini dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri itu ulama yang luar biasa cerdas. Jadi ada 4 ulama yang ingin melamar seorang perempuan yang solehah. Dulunya perempuan itu pelacur, Rabi al-Adawiyah. Itu begitu Allah kasih hidayah, itu luar biasa. Itu 4 ulama ini ingin mempersuntingnya. Akhirnya 4 ulama itu datang ke rumah daripada Rabi al-Adawiyah. Ditanya, siapa di antara 4 ini yang paling alim keilmuan? Semua sepakat Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri, kalau kamu alim dan ahli ibadah, saya mau tanya sama kamu. Kalau saya nanti jadi istri kamu ini, nanti ini saya bisa jadi istri yang solehah. Atau Sufyan ats-Tsauri, itu mah rahasia Allah, saya enggak tahu. Oh, satu, dicatat tuh sama Rabi, cantik. Yang kedua, kalau nanti saya meninggal dunia, saya husnul khotimah atau suhul khotimah sebagai istrimu. Itu pun rahasia Allah. Dua, dicontreng itu sama Sufyan ats-Tsauri. Yang ketiga, setelah saya meninggal, dikubur, saya dapat taman-taman surganya atau dapat lubang-lubang neraka. Atau Sufyan ats-Tsauri, itu pun rahasia Allah. Tiga. Yang keempat, terakhir Sufyan, kata Rabi'ah. Nanti begitu saya berhadapan dengan Allah, Allah masukin saya ke surga atau ke neraka. Apa kata Sufyan? Itu pun rahasia Allah. Ah, kalau gitu kamu batal jadi suami saya. Kenapa? Kalau orang yang sudah dekat dengan segala sesuatu itu kan tidak ada rahasia. Betul. Kalau dia sudah tahu dan sudah paham dengan Tuhan, yang tidak ada rahasia dari Allah. Nah, di dalam kitab ini Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, ada 10 macam perilaku yang termasuk tindakan yang kejam. 10. Semoga 10 ini enggak ada di kita semua. Satu, orang yang berdoa untuk dirinya tetapi dia tidak mendoakan kedua orang tuanya dan tidak mendoakan segenap kaum muslimin muslimat, itu orang kejam. Dua, orang itu dikatakan kejam ketika dia pintar baca Quran, tetapi dia tidak membaca 100 ayat dalam sehari. Oh, tenang, saya udah ojos. Bisa ojos. One day one juice. Ayo tanya dalam hati kamu, ibu tuh. Kecekin deh. Karena itu lah ngejamin-jamin Tuhan. Ternyata kita di mana? Sama sama diri kita sendiri. Yang ketiga, seseorang yang masuk masjid dan keluar lagi tetapi tidak mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul kejam itu. Ini kan khususnya laki-laki. Kalau perempuan tuh sebaik-baiknya sholat di rumah. Di rumah perempuan.
Kemudian yang keempat kata Sofyan Tsauri, orang yang kejam itu ketika lewat kubur tidak mengucapkan salam dan mendoakan ahli kubur. Dulu saya masih kerja, tiap hari lewat di kubur ya. Dalam mati aja assalamualaikum ya ahli kubur, anta muqaddimu wa ana nahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Nanti begitu kita enggak kerja lagi, itu ahli kubur ini. Kemana dulu yang doain saya? Asal jangan kedoain semoga jadi tetangga aja. Jangan itu Pak. Untuk kita maju dari makam ya. Alhamdulillah berarti yang keempat kita enggak. Yang kelima orang pekerjaan. Ketika orang masuk suatu kota pada hari Jumat, kemudian dia keluar lagi, tetapi tidak melaksanakan sholat Jumat, pekerjaan. Yang keenam, orang yang kedatangan orang alim di daerahnya, tetapi ia tidak mau belajar apapun darinya. Jadi ada orang alim di daerah kita, kita nggak mau belajar. Yang jauh-jauh mau pada datang itu kecil omong bu. Kalau hari Minggu pagi itu motor barber-barber. Kalau malam Selasa, malam Jumat itu dari mana-mana. Jangan sampai kita kejam kepada diri kita sendiri. Pengajian di lingkungan kita datang kalau kita nggak ada hal-hal yang sangat mendesak. Kemudian dua orang yang bertemu di perjalanan tapi tidak saling menanyakan nama, kan juga tuh ngobrol aja sepanjang jalan tapi nggak sampai nanya namanya, ada nggak begitu? Ada kan, ngobrol makrab gitu kan, nggak sempat nanya namanya, kejam juga kita. Kemudian seseorang diundang untuk berkunjung tetapi tidak berkunjung kepada orang yang mengundangnya. Nah kalau ini dikasih garis bawah, kalau yang mengundangkan kebanyakan dalam hal sukacita, walimah, walimatul arus, walimah eka, walimah hitam yang mengundang, biasanya ada resepsi itu nikah hitam. Nah kalau di resepsi itu ada hiburan-hiburan yang akan menjadikan tidak baik, tidak datang saya. Nah, guru saya pernah sampaikan soal itu. Tapi kan kadang-kadang di masyarakat jadi sebuah salah bu ya. Apalagi tetangga sendiri gitu yang ajakan. Ada ortu, enggak ibu ortu itu. Ya gimana ya? Enggak datang gimana? Datang gimana? Udah dikasih tahu guru gitu. Nah tapi kalau kita diundang, tolong ya walimah. Walimah itu artinya apa sih? Walimah itu makanan yang disiapkan atas rasa syukur itu walimah. Ayo, kan baru tahu tuh. Ya. Jadi nanti ada walimah itu ada macam-macam. Ada walimah nakiroh. Ibu belum dengar kan? Nantilah kita belajar sana ya. Dia tahu semua, oh ini walimah ini, namanya ini, walimah enam itu. Dan doanya pun beda-beda. Kalau kita kan doa sahujagat aja kan? Kemudian, orang muda yang menyanyiakan masa mudanya, di mana ia tidak mau mencari ilmu dan belajar tentang adab. Agama itu ada. Kita udah tua semua ya. Alhamdulillah udah tua juga masih mau belajar. Cuma belajar yang udah tua kan gitu. Out ini mah ya. Yang ke-10 berkaitan dengan tetangga. Seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Elih tetangga. Tapi kalau kata orang Republik Nyong itu betul miskin nyong kencok gitu ya. Tetangganya kenyang, dia enggak lihat tuh. Dia tahu tapi enggak mau ngasih makanan sedikit pun kepada itu untuk kejem-kejem. Makanya dikatakan sholatnya tidak sah ketika engkau sholat tetanggamu masih ada kelaparan. Masya Allah. Ini berat kita ini. Ya Allah. Semoga Allah pun kita semua ya. Dalam kesempurnaan tetangga yang baik itu ada 4 kata yang mulai. 1 membantu tetangga dengan apa yang ada pada yang itu punya. Apa yang itu punya bang? Misalnya tetangga tadi tuh minta minjem kasih. Wah kayaknya ini minjem dulu nih. Ya udah bu sekarang mas saya nggak bisa memenuhi apa yang ibu minta segitu. Udah saya kasih aja segini. Saya ikhlas itu.
Yang kedua, tidak menginginkan apa yang dipunyai tetangga oleh kita. Semisal tetangga punya mobil, kita ingin punya mobil. Jadi nggak baik itu tetangga. Itu namanya iri. Dia bisa, saya juga harus bisa. Ada kan kalimat? Yang ketiga, tidak mengganggu tetangganya, baik secara perbuatan maupun fisik. Doakan tetangga setiap ketemu keluar pintu. Yang keempat, sabar ketika tetangga itu mengganggu. Isbir wasbir sumasbir. Nggak saya bahas tuh ya. Kalau saya bahas itu nanti ibu puyeng sih. Apa itu isbir, apa itu wasbir, apa itu sumasbir? Benar nggak? Pusing nggak? Apa itu isbir, apa itu wasbir, apa itu sumasbir? Nanti tingkatnya ilmu. Apa ilmu itu? Luar biasa dengan dia ya. Jadi itu aja barangkali. Semoga Allah bisa memberikan, atau Allah memberikan kepada kita kehidupan dalam lingkungan yang rukun dalam bertetangga. Kita saling menghormati, saling menghargai, saling menutup kekurangan-kekurangan di antara tetangga kita. Makanya nanti akan Allah berikan dengan ini yang balasan taibatun maupun buruk. Saya ingatkan bagi para mudhari, apa mudhari itu? Mudhari itu orang yang berkorban. Korban itu kedua ya. Ada korban wajib, korban sunnah. Kalau korban wajib, tidak boleh ibu sekeluarga memakan daging sembelihan itu. Boleh. Nah, saya ikut dorong kitab tentang sembelihan korban dari seorang Syekh dari Al-Azhar, Syekh Hisam Al-Azhari Al-Masyri Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i tidak mensahkan berkorban untuk orang sudah meninggal dunia. Ketika yang meninggal dunia itu hidupnya tidak berwasiat. Imam Syafi'i ini. Makanya ngaji yang benar. Lalu saya minum dulu ya. Jadi ada Imam Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i pribadi Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah itu ulama-ulama yang mengikuti mayoritas pendapat Imam Syafi'i. Nah, ada ulama-ulama Syafi'iyah yang menyatakan boleh berkorban untuk almarhum. Sekalipun ketika hidupnya almarhum tidak berwasiat, boleh berkorban untuk yang sudah meninggal dunia. Tapi dia tidak boleh memakan daging hewan sembelihan korban. Misalnya, buat jadilis korban untuk almarhum ayah anda, ya kan, tak pula disapin nomor 5 anusia, warga buat jadilis yang akan dikasih daging satu. Tapi tetap gua aja dapat daging, tenang aja sih dapat. Kita silang gitu ya. Jadi sekarang sudah apa? Nah, ibu-ibu kan sudah nabung itu selama setahun kemarin. Niatkan korbannya korban sunnah supaya ibu dapat dagingnya boleh. Tapi kalau ibu tidak niatkan sunnah korban, nanti khawatir maksudnya sunnah korban wajib. Korban wajib itu ada wajib dua. Penyebab wajib pertama, ibu juga punya kambing nih, ibu tunjuk itu kambing korban buat saya. Yang kedua, ibu nazar. Ketika ada nazar, makanya nazar itu pun termasuk wajib yang dia tidak boleh memakan. Nah, ini sebagai tambahan aja. Nanti ketemu kita, ketemu saya lagi sebelum minggu ada ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang korban. Waalaikumsalam. Semoga manfaat semua. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasa Allah menjadikan saya Pak Agung dan suami ibu menjadi suami yang soleh, istri saya ibu semua Allah jadikan menjadi istri yang soleha, anak turunan saya yang putra ibu Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Allah berikan kesuburan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita, sedang sakit, bagi khusus ananda, ulia, segera Allah berikan sembuh yang kembali sehat sebagaimana sejahtera. Dan kita mau
kepada Allah, saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, rekan kita, guru-guru kita sudah meninggal dunia. Allah ampuni segala salah dan dosanya, terima iman Islamnya, Allah lapangkan rezekinya, ikhlaskan semua amalnya, jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita memohon kepada Allah, Allah berikan kita umur panjang, disehatkan jasmani rohani kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah takdirkan kita semua menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita memohon kepada Allah, berikan kemudahan, kelancaran, perlindungan dan keamanan kepada kita semua dalam kita merangkapasi masjid yang kita cintai, dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan, dan kita semua minta berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayya syiru wa ta'am 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 syiru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa syaratan taqim syaratan lazim yang amta alaihim wa'idhu ma'budu alaihim wa'allahu'alaihim wa'alaikum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Tumi wa'ala wa'alaikum salam wa'alaikum salam rabbika wa'alaikum yasibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kepada Bapak Ustaz yang atas siangnya, insya Allah sangat bermanfaat dan akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Mari kita tutup tauliah hari ini dengan beristighfar tiga kali, dalam dan doa para pengasuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.